Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina binti Yaakob dari Malaysia. Alhamdulillah kita semua telah dipertemukan di dalam kensolawat ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ustazah dan juga ustaz dan sahabat-sahabat yang berada di dalam kensolawat ini. Sedikit perkongsian dari saya. Pada awalnya, secara jujurnya saya mengamalkan selawat banyak 1,000 sehari. Bila cukup 1,000, saya akan berhenti. Masya Allah, setelah saya masuk di dalam kem selawat ini, saya menjadi lebih bermotivasi dengan melihat kepada setoran-setoran sahabat-sahabat yang luar biasa selawatnya hingga sampai 20,000, 30,000. Sampai saya berkata di dalam diri saya, Ya Allah, macam mana saya boleh selawat sampai 10,000, 11,000, 30,000. Sedangkan cukup 1,000 saya berhenti. Tapi kerjanya saya pada diri saya sendiri. Astagfirullahalazim. Setelah Alhamdulillah, setelah saya masuk kamp salawat, tidak sampai 1 minggu saya telah dapat mencapai 10,000. Malahan lebih daripada 10,000. Dan perasaan saya menjadi lain. Bibir saya akan sentiasa ingin bersalawat. Bila saya tidak bersalawat, saya akan jadi resah. Saya akan jadi sedih. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana. Saya harap bahasa saya ini difahami oleh semua sahabat-sahabat di sini kerana saya menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Cuma itulah perkongsian daripada saya. Sebenarnya kita boleh buat, kita boleh lakukan selawat ini, tetapi adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak dapat berselawat dengan secara istiqamah kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sudah hampir 2 minggu saya dalam kem solat ini. Alhamdulillah, setakat ini saya masih boleh meneruskan selawat dengan baik dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga doa-doa daripada ustaz-ustazah dan rakan-rakan. Nasihat saya kepada semua sahabat dan juga peringatan kepada diri saya sendiri, kita mestilah kuat untuk terus berselawat dan juga menghindari daripada bisikan syaitan yang sentiasa untuk mengganggu kita untuk berselawat. Kadang-kadang dah sampai 10,000. Kita dah cukuplah 10,000, tak berselawat lagi. Tapi tidak, kita teruskan berselawat. Biarlah selawat ini menjadi setiap nafas kita adalah